Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ayyuhan nas, أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mengawali khutbah hari ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Istiqlal untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat yang kita awali dengan khutbah yang sedang berlangsung. Selawat seiring salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendobrak kebatilan, penyelamat umat menuju kebenaran. Selaku khatib saya mengajak, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya sesuai dengan statement Allah dalam Al-Qur'an: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan kamu wafat, mati, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, judul khutbah hari ini adalah hikmah ibadah kurban bagi kaum du'afa. Berkurban adalah merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah karena banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan Allah. Karena itu dalam surat 16 An-Nahl ayat 14: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu pasti tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu syukuri, dan kemudian Allah itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat di atas mengingatkan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk mensyukuri sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Oleh karena itu ayat yang tadi saya bacakan mengawali khutbah yang terdapat dalam surat 108 Al-Kautsar ayat 1 dan 2: inna a'tayna al-kautsar wa shalli rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorban. Ayat ini jelas bahwa sebagai wujud syukur kepada Allah, kita diperintahkan mendirikan sholat sekaligus berkorban. Sampai dikatakan seolah-olah belum sempurna sholat yang kita lakukan apabila kita tidak iringi dengan melaksanakan korban. Menurut para pakar bahasa Arab, kurban berarti suatu sarana untuk mendekatkan diri takarrub kepada Allah. Kurban juga bisa didefinisikan sebagai penyembelihan hewan ternak yang dilaksanakan atas perintah Allah, bisa kita lakukan pada hari raya Idul Adha dan kemudian ditambah pada 3 hari sesudahnya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah, yang kita sebut dengan ayam at-tasyrik. Kurban juga dikenal dengan istilah udhiyah, artinya hewan yang disembelih dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum kurban menurut para ahli hukum Islam adalah sunnah muakkadah, artinya ibadah yang sangat dianjurkan bagi orang muslim yang mampu. Ketentuan mampu di sini tidak selalu identik dengan orang kaya, artinya orang yang berkurban tidak mesti harus kaya. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, apabila seseorang masih mempunyai sejumlah uang di luar kebutuhan
dan biaya hidupnya pada hari raya Idul Adha dan tiga hari berikutnya, yakni hari-hari tasyrik, maka baginya telah berlaku kewajiban untuk berkorban. Dan perlu diperhatikan bahwa berkorban itu tidak hanya cukup sekali dalam seumur hidup, tetapi selama memiliki kemampuan, maka setiap tahun kita berkewajiban untuk berkorban. Berkorban juga bisa sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi kita Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih hewan korban. Lalu kemudian terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang digambarkan dalam surat 37 As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madha tara qala ya abati al ma tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkan apa pendapat. Dan Ismail pun kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Kepatuhan dan ketaatan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kemudian dilukiskan pada ayat berikutnya, wa fadainahu bidhabhin adzim, dan kami ganti Ismail dengan tebusan yang besar, yaitu dengan seekor domba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkorban juga bisa berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Bila itu tidak kita lakukan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci dan mengancam orang-orang yang tidak mau atau enggan berkorban. Hal ini sebagaimana statement Rasulullah, man kana lahu sa' walam yudhi wal yamut in syaa yahudiyan aw nasraniyan, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka silakan mati menurut orang Yahudi atau Nasrani. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, man kana lahu sa' walam yudhi wala yaqrabanna musallana, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi itu tidak dia lakukan, maka jangan sekali-kali mendekati tempat kami melaksanakan sholat. Ayat di atas dan hadis Rasulullah jelas bahwa berkorban memiliki rahasia yang sangat luar biasa, di mana di satu sisi berkorban bisa menjadi penyelamat dari keburukan dunia dan akhirat, di sisi lain berkorban bisa menjadi sarana penyempurna ibadah. Dengan demikian jelas bahwa berkorban bisa menjadi sarana sosial sekaligus menjadi sarana ibadah. Untuk itu berkorban jangan hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipahami secara kontekstual. Artinya bahwa secara luas berkorban tidak serta-merta hanya dapat diwujudkan dalam bentuk pemotongan hewan sebagaimana yang biasa dilakukan pada setiap hari raya Idul Adha dan tiga hari sesudahnya, tapi dalam bentuk yang lain seperti harta bisa kita lakukan dengan tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, man kana lahu mal fal yatasaddaq min malih wa man kana lahu quwwah fal yatasaddaq min quwwatih wa man kana lahu ilm fal yatasaddaq min ilmih, barang siapa yang mempunyai harta maka berikanlah dengan hartanya, barang siapa yang mempunyai kekuatan maka berikanlah dengan kekuatannya, dan barang siapa yang mempunyai ilmu maka berikanlah dengan ilmunya. Namun kenyataan dalam masyarakat masih banyak orang-orang yang enggan untuk berkorban. Hal ini bukan saja karena mereka tidak tahu akan rahasia pentingnya berkorban, tetapi karena memang mereka tidak mau. Untuk itu perlu adanya sosialisasi yang optimal tentang kesadaran berkorban, baik berkorban dalam bentuk hewan yang waktunya telah ditentukan maupun berkorban dalam bentuk-bentuk yang lain
sehingga tidak ada lagi orang yang enggan untuk berkorban, yang pada akhirnya kepedulian antar sesama dapat diwujudkan dan dirasakan bersama kesolehan individual dan kesolehan sosial. Sidang Jumat yang berbahagia, Idul Adha dan ibadah korban adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita makin bersyukur atas banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dengan berkorban, seorang muslim menyatakan rasa syukurnya sebab betapa banyaknya nikmat yang diberikan Allah, nikmat yang tidak mungkin dihitung besar dan juga jumlahnya. Apakah itu berupa rezeki, harta, pangkat, dan juga jabatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sekaligus juga untuk meneladani tiga sosok manusia besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibu Siti Hajar, dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Du'afa adalah orang yang hidup dalam kondisi miskin atau sangat membutuhkan bantuan. Mereka dapat berada dalam berbagai situasi seperti korban bencana alam, orang yang sakit parah, anak yatim piatu, dan orang tua yang tidak memiliki keluarga. Du'afa juga berarti lemah atau tidak berdaya. Bisa juga berarti orang yang hidup dalam kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan, sehingga membutuhkan pertolongan orang lain agar dapat survive atau bertahan dalam hidupnya. Saya akan sampaikan beberapa hikmah ibadah korban bagi kaum du'afa. Yang pertama, bisa menjadi salah satu sarana pendidikan untuk kita semua agar tidak lupa bersedekah di jalan Allah, termasuk dapat mencerdaskan anak bangsa, dalam hal ini adalah kaum du'afa, agar mereka memiliki kesempatan yang sama yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang mampu, yaitu orang yang memiliki kemampuan. Yang kedua, bisa menjadi sarana tolong menolong atau ta'awun, karena dengan berkorban menyembelih kambing, sapi atau kerbau, dan dagingnya diberikan sebagian kepada fakir miskin, maka kita dapat menolong dan menyantuni kaum du'afa yang bagi mereka makan daging adalah suatu kemewahan tersendiri. Aspek sosial dalam ibadah kurban inilah yang harus selalu digalakkan oleh kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, bisa menjadi sarana zikir dan pikir, karena dengan mengumandangkan takbir Allah Akbar walillahilham ketika kita akan menyembelih, itu berarti adalah bentuk zikir pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pengagungan asmanya. Dan kemudian pikir bahwa dengan korban ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia, sebagaimana Allah pernah mengingatkan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum, kalau kamu berbuat baik maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Bahkan Rasulullah juga mengingatkan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Sidang Jumat yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita sambut hari raya Idul Adha yang insya Allah sesuai dengan pengumuman pemerintah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang melaksanakan haji tahun ini, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah, yang wafat semoga Allah terima ibadahnya, dan yang sakit semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Dan kita juga mohon kepada Allah agar kita diberikan rezeki minimal melaksanakan ibadah umrah, sehingga kita bisa berziarah dan melaksanakan ibadah berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan kemudian melaksanakan ibadah tawaf sa'i dan seterusnya di Makkah Mukarramah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dan insyaallah kita juga sebagai warga Jakarta mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-497, 22 Juni 2024. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir batin, sehat walafiat, laksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan kita mohon kepada Allah semoga Indonesia tercinta
menjadi negeri yang baldat thayyibah wa nabtul ghafur, negeri yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah syukran ala na'ama asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala mahallahu yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallam tasliman katsiran amma ba'd ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun innallaha amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayyuhal mu'minin min ibadi وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا اللهم اجعل سعيه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أحببنا يا الله من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله